Pemirsa, di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Sutan Adil Hendra dan keluarga besar Gerindra Jambi dalam meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan seperti tahun sebelumnya berbagi kepada sesama. Pada Idul Adha tahun ini, berkurban sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing di kantor DPD Gerindra Jambi, Telanaipura, Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Kurban merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah atas limpahan rezeki dengan cara berbagi makanan berharga kepada mereka yang kurang mampu. Penyembelihan kurban menurut Islam adalah untuk memadamkan ego dan keinginan pribadi kepada Allah. Dalam momentum Idul Adha 1443 Hijriah, Sutan Adil Hendra dan keluarga besar Gerindra Jambi dalam meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan menabur berbagai kebaikan terhadap sesama dengan berkurban sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing di kantor DPD Gerindra Jambi Telanaipura, Kota Jambi. Anggota Komisi 9 DPR RI Sutan Adil Hendra yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa dan Vaksin tersebut mengatakan semua yang berkumpul di sini merupakan suatu rasa kebersamaan untuk ingin membantu sesama. Diharapkan dari tahun sebelumnya hingga tahun ke depan dapat terus ditingkatkan dan bertambah hewan yang dikurbankan. Ya, mudah-mudahan semua kita kumpul di sini nggak lain tidak bukan adalah rasa kebersamaan ingin memberikan kepada seluruh yang membutuhkan. Kami harapkan kepada kita semua ini terus-menerus kita lakukan mulai daripada tahun-tahun yang sebelumnya dan ke depan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi dan bertambah terus kurban yang kita bisa potong dan bisa kita berbuat lebih banyak kepada seluruh kaum yang membutuhkan. Rita Ismairianto sebagai ketua panitia kurban menjelaskan ada 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang dikurbankan berasal dari fraksi Partai Gerindra, Ikanas Jambi, dan partisipan lainnya. Dengan jumlah 5 ekor sapi dan 1 kambing, semua itu dari fraksi Partai Gerindra dan dari Ikanas, terutama juga sapinya besar sekali. Terima kasih Pak Ketua, Pak Haji Sutan Adil Hendra beserta keluarga. Mudah-mudahan kepercayaan ini kami dapat laksanakan dengan baik dan akan kami serahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuai dengan amanah dari Bapak Ketua DPD Partai Gerindra, Bapak Haji Sutan Adil Hendra. Mudah-mudahan. Bustami Yahya, anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Gerindra dan Rifai Asnasution, Ketua Ikanas Jambi mengucapkan terima kasih kepada Sutan Adil Hendra yang telah melangsungkan kurban dan berharap agar kurban ini dapat berlangsung setiap tahunnya. Kepada kami untuk setiap tahun melaksanakan kurban di DPD. Walaupun kami secara perorangan tetap melaksanakan kurban di daerah masing-masing. Tetapi ini adalah suatu hal yang luar biasa buat kami dan kami melihat kekompakan yang dibangun oleh Ketua DPD untuk melaksanakan pelaksanaan kurban setiap tahun. Dan juga seluruh DPC-DPC juga melaksanakan kurban yang dan ini alhamdulillah 3 tahun berturut-turut terlaksana dengan baik. Dan demikian tentunya harapan kami kepada Partai Gerindra supaya pelaksanaan ini dapat kita sinambungkan untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan lebih banyak yang berkorban dan demikian tentunya doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki kepada kita semua supaya dapat berkorban lebih banyak. Demikian. Iqbal, CTV, melaporkan.